Soalnya kan sekarang banyak banyak modus-modus seperti ini kan, jadi jaga-jaga. Betul sekali kak, banyak memang bonus yang mengatasnamakan dana ataupun dari pihak lain kak ya. Tapi Iya. kak di sini kita tidak ada meminta kakaknya di sana kak, meminta transfer, kirim uang, disuruh bayar pajak, dimintain PIN. Nah kalau kakaknya dimintain hal seperti itu kayak misalnya dari nomor KTP, kakak jangan mau kan dipastikan oknum yang tidak bertanggung jawab atau menjelekkan nama perusahaan dana kayak paham? Iya. Baik, di sini kak, kakaknya kalau tidak percaya silakan kak untuk suara yang kita direkam. Kalau terjadi apa-apa sama kakak di sana, kakak bisa laporkan kita sama pihak yang berwajib kak, negara kita negara hukum. Kita pertanyakan terlebih dahulu menggunakan dana itu udah berapa lama? Perkiraan udah 2 tahun lah, cuman jarang dipakai. Udah 2 tahun. Belum tahu kakak tata cara penukaran dana poinnya? Iya, belum tahu. Belum tahu. Baik, kita bantu kakak buat penukaran dana poin bisa? Boleh, boleh. Gimana caranya? Untuk poin dana udah tertukar, nanti terserah kakak mau ditarik tunai, mau dibelanjakan, mau ditabungkan juga bisa seperti itu. Gimana itu caranya? Baik, kita bantu dulu kakak. Kita sapa terlebih dahulu di via WhatsApp atau di via WA kakak dengan kata selamat sore. Disapa kembali saja kakak supaya lebih sopannya dengan kata sore kembali seperti itu. Oh iya, siap siap. Sudah di via WhatsApp kakak, disapa kembali saja dengan kata sore kembali. Coba lebih sopannya kakak ya. Iya. Halo. Iya, tar. Baik, silakan. Udah. Baik, udah diterima kakak yang terbaca HTTPS klaim dana poin kakak di via WhatsApp-nya. Kenapa? Di via WA kakak yang terbaca HTTPS klaim dana poin di via WhatsApp sudah diterima yang terbaca HTTPS via WhatsApp, mana nggak ada? Belum diterima? Belum. Baik, ditunggu sebentar. Baik, sudah diterima kakak yang terbaca HTTPS klaim dana poin. Nah, silakan kakak dimasukin, diklik dulu link yang kita kirimkan, nanti dimasukin dulu di nomor handphone dananya. Tidak perlu disebutkan, itu kan termasuk privasi kakak, betul? Iya. Yeah. Nah, silakan dimasukin. Betul kakak, itu dimasukin di nomor handphone. Halo? Ya, halo. Ya betul, dimasukin di nomor handphone. Iya betul. Ya silakan dimasukkan saja, tidak perlu disebutkan, itu kan termasuk privasi kakak begitu. Bisa? Ntar, susah banget login. Gimana bacanya? Susah masuknya. Jaringannya jelek. Jaringannya jelek, kan? Pelan-pelan saja. Hah? Oh, terbaik. Itu tidak bisa dibuka, kakak, untuk WhatsApp yang kita kirimkan. Bisa? Nggak bisa. Terbaca seperti apa? Ini login terus, gagal terus. Oh, gagal terus. Kakak dipencet terus gagal bacanya seperti iya. Itu. Iya. Kakak dana ini sering digunakan enggak aplikasi dana kakak? Sering, paling sering beli ya beli token pulsa, paling transfer. Seperti itu login lain. Baik. Ini kakak untuk misalnya kita proseskan langsung di aplikasi dana kakak bisa langsung kita proseskan. Tidak ada perpajakan, tapi kakak langsung masuk 500 ribu supaya begitu. Boleh.
Apa apa, iya. Tunggu sebentar kakak, silakan disebutkan di nomor handphone Dana 0838, betul? Iya. 0754. Iya. 0705. Betul? Iya, betul. Baik, ditunggu sebentar. Ini kan disimak ulang kakak, 0838 0754 0705, betul? Iya, betul. Baik, ditunggu sebentar. Sudah diterima kakak yang terbaca OTP kakak di via WhatsApp atau di via SMS biasa untuk penukaran dana poin kakak, supaya untuk dana poin kakak langsung diterima seperti itu. WhatsApp lewat WA ya? Lewat WA. Ya, lewat WA atau lewat SMS biasa kakak. Gak ada. SMS biasa kakak, coba dilihat. Kayak berapa? Ini saya nyebutin kode OTP ya. Ya betul, silakan disebutkan saja satu persatu angka. Wah enggak lah, takut ini salah gunain. OTP-nya otoritas tanda penerima dana poin kakak seperti itu. Untuk OTP-nya. Supaya untuk poin dana kakak langsung masuk di aplikasi dana kakak. Di sini kakak, kalau uang kakak ketarik 1.000 atau 2.000, di sini kita ganti dengan 3 kali lipatnya begitu. Ya, enggak lah. Ini kan privasi kode OTP. Baik, itu kan untuk OTP terbaca kayak otorisasi tanda penukaran PIN kakak. Jangan beritahukan kepada orang lain kak. Betul nggak kak? Terbaca seperti itu deh kak. Iya. Baik, untuk kakak itu dalam artian kata kak, itu jangan kakak beritahukan kepada sesama pengguna dana kak. Takutnya kak, dari otorisasi tanda pengaktifan penukaran PIN kakak itu bahkan diaktifkan dari pengguna dana lain kak, begitu kak. Untuk saldo kakak kita cek kan itu kak ya, 14.000 kak ya. Nah untuk saldo kakak yang 14.000 itu kak ya, kalau menghilang di sini kak kita gantikan berkali lipat kak. Kalau kak saya bukan dari pihak dana kak, bagaimana bisa saya menghubungi nomor ponsel kakak yang tercantum di aplikasi dananya kami kak. Nanti kak untuk pengaktifan kakak konfirmasikan saja dari 4 angkanya kak. Setelah itu langsung kakak cek saldo kak, untuk dana langsung bertambah. Nah enggak lah, ini kan privasi. Kakak. Ya kakak, kalau tidak dipercaya kayak dibuktikanlah dulu kak kebenaran kita di sini kak. Untuk OTP terbaca 4 angka kak, jangan beritahukan kepada orang lain. Untuk kakak jangan beritahukan kepada sesama pengguna dana kak. Takutnya kayak dari dana 1 jutanya bakal diaktifkan sama pengguna dana lain kak. Di sini kak dari kantor dananya langsung untuk OTP itu dalam singkatan otorisasi kak tanda penukaran poin kakak untuk pengeklaiman dana 1 jutanya kak. Setelah itu kakak cek saldo untuk dana langsung bertambah kak di akun dana kakak. Soalnya kan sekarang banyak modus-modus seperti ini kan, jadi jaga-jaga. Betul sekali kak, banyak memang modus yang mengatasnamakan dana ataupun dari pihak lain kak ya. Tapi yeah, kak di sini kita tidak ada meminta kakaknya di sana kak, meminta transfer, kirim uang, disuruh bayar pajak, dimintain PIN. Nah kalau kakaknya dimintain hal seperti itu kayak misalnya dari nomor KTP, kakak jangan mau kak dipastikan oknum yang tidak bertanggung jawab atau menjelekkan nama perusahaan dana kayak, paham? Iya. Yeah. Baik di sini kak, kakaknya kalau tidak percaya silakan kak untuk suara yang kita direkam. Kalau terjadi apa-apa sama kakak di sana, kakak bisa laporkan kita sama pihak yang berwajib kak. Negara kita negara hukum, bisa di sini kak kita bertanggung jawab sepenuhnya kak. Iya iya. Untuk kak, ya nanti kakaknya setelah kakak konfirmasikan dari 4 angkanya ya, setelah itu cek saldo kak untuk Nana langsung bertambah kak. Nanti kak kita kirimkan juga kak untuk bukti penerimaan ataupun bukti transfernya, kita kirim langsung kak melalui WhatsApp kakak. Dan juga nanti kakak terima juga kan notif bahwa dana sudah bertambahnya kak ya, paham? Iya. Yeah. Baik silakan untuk kakak, silakan untuk kodenya kak itu udah kita kirimkan ulang kak.